Ranking FIFA Timnas Indonesia naik setelah kalahkan Filipina dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 malam dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho menit ke-56. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Melansir dari FootyRankings, ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Selain lolos babak ketiga, Timnas Indonesia raih tiket Piala Asia 2027. Timnas Indonesia berhasil memastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Kepastian itu didapat usai Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang sekaligus meraih tiket lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia berhasil finish di posisi runner-up Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 10 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti 18 negara. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 18 negara itu akan terbagi dalam 3 grup. Masing-masing grup akan dihuni 6 tim. Dua tim teratas masing-masing tim akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Debut manis Kelvin Verdonk bersama Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk tampil menawan di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia begitu aktif menyerang dari sisi kiri untuk membawa Garuda menang atas Filipina. Debut Verdonk bersama tim Merah Putih berakhir manis. Selain mampu membawa Indonesia meraih kemenangan, ia juga tampil menjanjikan. Pilar NEC Nijmegen ini begitu aktif membantu serangan dari sisi kiri. Dikutip dari Sofascore, Verdonk mampu membuat 2 tembakan ke arah ke gawang. Ia juga punya akselerasi dan umpan yang sangat baik. Verdonk total melepas 25 umpan dengan 25 diantaranya akurat. 3 bahkan merupakan umpan kunci. Verdonk kini bisa menjadi opsi tambahan Indonesia di sektor bek kiri. Sebelumnya, Indonesia sudah memiliki Arhan dan Sain Patinama. Timnas Indonesia pakai jersey putih di kandang, Sintayong beberkan alasannya. Timnas Indonesia tampil sedikit berbeda di pertandingan kontra Filipina kemarin. Meski bermain kandang, skuad Garuda turun dengan jersey putih-putih yang seharusnya adalah jersey tandang. Mengapa saya memilih jersey putih? Karena memang putih membuat postur tubuh para pemain Timnas Indonesia terlihat lebih besar. Lalu dengan cuaca panas seperti ini, lebih enak memakai seragam putih ketimbang merah untuk Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan.